Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita membahas tentang bangun guring. Adab bangun kayak apa kita bangun guring. Ini gawian kita hari-hari. Supaya kita bangun guring ini bersesuaian dengan Rasulullah, maka kita berpahala terus di atas sunnah Nabi. Karena tidak ada hidup yang paling indah kecuali hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca, siapa baca giliran hari ini? Ustaz Qastani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul qiyami minan naumi. Idza kumta minan naumi falyakun awwala ma yajri ala qalbika walisanika dzikrullah taala. Jazidin, apabila kita nih berdiri atau bangun daripada guring, maka pertama-tama itu jazidin jangan kada lakukan, jalanakan, mengalirakan di hati kam dan lisan ikam tuh mengingat Allah taala. Jadi hati ingat muntung mengucap apa bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana di hati kita, ya Allah terima kasih ya Allah membangunkan aku lagi. Ahyana ba'da ma amatana, sesudah aku mati. Ada riwayat lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, ya Nabi, mengembalikan ruhku. Berarti kan kalau kita guring nih, ruh kita nih ada keluar. Maka pertama kali kita ingat bangun guring, alhamdulillah terima kasih ya Allah mengembalikan ruhku. Nah, muntung pulang. Kemudian bahari jabah guru sekumpul, kita menyakau jisirin bangun guring tu di hati kita tu mengganang nang apa nang digawi Tuhan dengan diriku hari ini. Nah itu apa gawian Tuhan dengan aku di hari ini? Ada nang apa nang aku gawi hari ini tu ada, tapi apa nang digawi Tuhan dengan aku hari ini? Nah, jadi kita ingat tu apa ya, hakikat hati ingat maripat langsung nyambung kepada Tuhan. Kebanyakan banyakan kita pang hati pang dilihat lah pertama kali lah, mana hati ku aja pas saja lah. Ya Allah yuk. Yalah. Iya. Ada ya kada? Bangun guling itu biasanya HP mencari HP. Nggih. Atau mencari bini, yalah. Mencari HP kah mencari bini? Nah, iya. Jawaban yang pas pang. Kada mau kalah sih, Din. Terus baca lagi. Litab tatiha yaqozataka bil khair. Nah, supaya pembukaan bangun ini, pembukaan waktu kita tuh kebaikan. Berzikir, muntung berzikir, muntung. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Terus kama takhtimuha bihi aydan wa fil hadisi. Begitu sebagaimana kita penutup kita bacaan juga hendak guring. Jadi kalau bisa sidin sebagaimana kita menutup hendak guring kan menutup artinya menutup mata nih. Nah, menutup hari-hari kita dengan bacaan, itu juga kita bangunnya bacaan. Ingat juga kepada Tuhan. Jangan kada ingat. Kasihan orang lah. Mohon maaf ada orang yang begawi-gawi itu kalau di truk langsung supirnya longkok, kada ingat apa-apa. Itu mau mati mencari truk, mana truk udah jaya kalau ada sudah dalam kubur. Waliyadzubillah. Nah, kameramen ya Allah, ingat nah, jangan mengaramen terguring. Nah. Maka kena ditanggung jawabkan dari kiamat. Kada ingat lagi. Banyak kalau orang guring kada ingat bangun lagi. Alah. Adalah kalau keluarga nang guring kada ingat lagi, mati dah. Kada bangun lagi nya. Adalah. Adalah keluarga orang banyak lah. Nah iya. Terus lagi. Wa fil hadisi yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si. Rasi ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawilun part. Nah, jadi apabila kita guring tuh jin setan ini mengikat di kepala kita nih, ada tiga ikatan. Terus lalu ini memadahi membisiki panjang lagi. Makanya kalau orang nih lah mohon maaf mendengar orang mengaji kalau lah baluman lagi adzan aja. Ya lah bisa lah itulah. Baluman lagi adan ya, atau misalnya adan, baluman lagi ya hayya qayyum. Nah, itu ya, pasti ada. Bisa lah rumah gitu. Dibisikinya itu. Hah? Masih ya hayya qayyum. Masih bu wirid. Ya, masih wirid ya. Baluman bulikan lagi ya. Wah, pas Allahumma salamat, belum selamat lagi ya. Sekalinya mah taguring. Baru israk lagi aja pulang. Han. Jam 2 bangun, baluman lagi aja. Kayaknya gini jam 3, sekalinya jam 4 bangun. Nah, jadi kalau kita bangun tuh kalau bisa langsung terlepas dari setannya.
terlepas ikatan setan. Terus fa in istayqaza wa dzakara Allah ta'ala halat uqdat in halat uqdatun fa in tawadda. Nah, jadi apabila kita nih bangun sidin, langsung kita ingat tadi berzikir tadi, alhamdulillah ya Allah, mengembalikan ruhku ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, itu terlepas ikatan setan itu, Bang Ahmad, ay. Terlepas ikatan setan itu satu dah. Yang kedua, fa in tawadda in halat. Bila kita bawa wudu dipaksa, terlepas pula ikatan yang kedua. Sudah sebutin lagi ada ikatan setan. Fa in shalla in halat uqdatu kulluha. Apabila dibawa sembahyang, maka terlepas sudah. Makanya kalau orang mengantuk, dibawa wudu, masih mengantuk, bawa sembahyang ampih tuh. Ya, lepas dah. Amun kita kena dulu aja. Itu ikatannya, ini kada ada sebuting-buting lagi. Nang terlepas, makanya bisa terbulik pulang goreng tuh. Apalagi ditarik bini, ya. Rumahnya ya? Iya. Kacau. Nah itu. Jadi setan ini melepaskannya tuh dengan pertama kita bangkit dulu duduk. Tapi sunatnya berduduk, jangan langsung berdiri. Karena mau langsung berdiri aja bisa raum kita nih. Darah itu belum mengalir anu habis lagi. Jadi duduk dulu. Kalau bisa duduknya kayak ini. Tiros. Guru, tanya guru. Apa? Kalau kita tidur tuh posisi yang lebih baik gimana posisinya guru supaya kita ini nyaman guring dengan dapat ingat dengan Tuhan dan Rasulullah. Masya Allah. Rupanya sih ini tujuh mengingat Allah dan Rasulullah. Amin. Makanya kayak tadi. Jadi anak guring tuh anu kita nih kanan kita. Kita menghadap menghadap kiblat dada kita yang kanan ini. Nabi itu kayak ini biasanya guring. Nah, kalau bisa kayak ini sunnahnya, kalau bisa beriring guring. Jangan bertelantang, apalagi bertiharap makruh. Kalau bertiharap itu makruh. Kalau bertelantang, kalau berbinian itu bisa diperkosa jin. Itu. Kalau bertelantang, kalau inya anak guring lah. Amun guring kan kada kau lagi di arah-arahkan. Sudah guring. Anak tebelantang kayaknya anak tebalik kah apa kan kada lagi lo. Nah, ada jungging kayak apa? Ini anak guring. Jadi bagusnya kayak ini. Nah, Nabi itu kayak ini. Itu sunahnya. Berarti kalau laki bini kayak berarti yuk. Berarti nama belakangnya siapa? Laki ke bini? Kan ke kanan keduanya. Sama kanan. Siapa guru mai? Bini di belakang. Di belakang. Tindih. Berarti bini nang di belakang lah. Oh. Oh, bah iya, itu alasannya pulang lah. Mau menjaga kita aja. Tapi saya pun belum kawin, Bang lah. Dan saya pun kawin dengan. Amin. Terus lagi fa asbahan syaitan. Maka bila orang nang kaya itu jadi dibawa sembahyang, maka inya subuhnya itu tenang pikirannya. Apa dia? Fresh, segar. Thayyiban nafsi, tenang jiwanya. Wa illa pa, apabila inya kada asbah khabithan nafsi, lalu malas, kada nyaman. Coba pian mohon maaf lah, rasakan pian nih. Guring, bangun melandau. Jam 6 kada saya jam. Maka pian kada nyaman waktu kaya-kaya apa gitu nah. Kaya kada nyaman tuh, Bang. Biasalah merasakan hampa, wahyu. Hampa. Biasalah. Ada iya, Pak, maksudnya. Ya, rasanya kayak, Pak. Kalau orang rasa kalau tuh, Tuhan tuh memberi sudah. Bila kita langgar kayak itu, ada nyaman. Artinya dia neraka. Cuma kita kada merasa. Biasanya bangun jam 3, kita bangun jam 4, sudah nyaman. Apalagi nang salat melandau, waliyadzubillah. Dikira min Tuhan berduha, tiba kunut berduanya. Waliyadzubillah. Jam 7 berdua untungnya jam 9 tuh nih. Sakalinya kada lawas rakaat kedua Allah mahadini panadait. Melanda mengkobdo sekalinya. Wal iyadubillah. Apalagi berjamaah ada 4 pulang di belakang. Bah sama pang nih. Jangan sampai kayak itu guru maya. Jangan sampai. Karena ada bisa kali kalau melanda. Sudah tuha ba anak Allah melanda. Apalagi kita jadi khatib melanda mbah supan banget. Wal iyadubillah. Supan do malaikat. Terus wajtahid ayyakuna qiyamuka qabla tulu'il fajri. Nah, jadi ini bakal bisa serius kita bujur-bujur nih. Mukawa kita tuh bangun sebelum fajar. Terus itu sholli subuh awal waktu. Nah, supaya kawa subuh sih dan awal-awal waktu. Mukawa subuh awal waktu. Wa fil hadisi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul a'mali afdalu. Qala as-salatu ila di awwali waqtiha wahdhar kullal hadari min aw min antakuma mutaakhiran. Nabi itu ditakuni amalan apa yang paling afdal? Ujar Rasulullah yaitu salat pada waktunya. Wahdhar kullal hadar dan jangan sampai kada. Jangan sampai ikam menggawini ujar Nabi bahwasanya engkau
bangun tuh terlambat, artinya sembahyang tadi dilambat-lambatkan, nanti jangan sampai. Terus wa ta'khiru sholati an waqtiha bil udrin sahihin minadz-dzunubil kaba'ir. Orang yang ketujuh mengakhirkan sembahyang itu sudah termasuk bagian dosa besar. Apalagi kalau sembahyang gitu. Masyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga Tuhan. Amin. Pas saja kah? Pas. Nah, itu jadi bangun guring itu kita berzikir. Kita akan berzikir. Dan kalau bisa guring itu jangan apa? Baju-baju tutup aurat. Iya. Rumah. Jangan sampai ke rumah itu ada bagus, apalagi anak situ ada kamu lihat. Ya anak ini apa nih jin kan apa ini? Yang lebih jangan sampai ada bagus. Nang kasihan tuh kalau kita mati. Nah, orang-orang pemandian datang, "Mas, sini kayak ini jagawian tiap malam bersopan ngolo." Lagi tuan guru. Nah, kalau kita bodoh anak guring itu supaya berasih kita istighfar dulu. Anak jangan guring-guring aja. Ya mimpi nak ada bagus tuh. Mimpi-mimpi nak ada baik. Karena dalam guring itu jin masuk kan. Apalagi baca ayat kursi dulu anak guring itu supaya jangan masuk setan-setan. Itu lah guru main. Nah, jam ane kayak Pak. Anda guring biasanya. Bodoh kada? Punya ingat bodoh. Punya kada ingat terbodoh. Punya mah banyak ingatnya banyak kada kah? Ingat. Insyaallah, Pak. Tergantung. Stop. Nah, itu kalau bisa dibawa bininya juga, bodoh juga. Nah. Ya, sama-sama. Sedul bini. Oh, kata jemaah majelis ini Pak. Masyaallah. Allah alam mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini kita kaum amalkan. Amin. Mudah-mudahan kau amalkan semuanya. Allahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kata dia. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Dahari. Bila habis menuntut ilmu baca Masya Allah la quwata illa billah. Supaya ilmu itu berikit di abah guru bari. Masya Allah la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.